Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diolah apa lagi si kornet? Nah, selain si kornet kemarin kita olah dengan menggunakan ditim dan lalunya tinggal dikasih apa namanya sambal kecap saat makan. Nah, sekarang kita olah lain, yaitu dengan adalah telur. Kemudian kita ceplok aja. Kita kasih sedikit garam. Lalu kita kocok. Kita jadikan seperti telur dadar. Nah, kemudian kita tinggal masukkan di kornet. Tuh, kita ambil aja kornetnya 1 sendok. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam telur. Kemudian kita ratakan seperti ini. Nah, dah gampang aja. Kalau sudah, kemudian kita dadar. Nah, kita udah siapin di sini adalah wajannya. Lalu kita dadar seperti membuat dadar biasanya. Ini kita masukkan aja terus seperti ini. Nah, gampang banget bukan? Tinggal dibikin dadar aja. Nah, mau dadar bulat oke. Mau dadar yang model seperti ini juga oke. Nah, kita tinggal matangkan. Ini kita balik lagi. Seperti ini adalah dadar kornet yang gampang pakai banget, dinikmatinya bisa pakai sambal, bisa pakai sambal kecap, bisa pakai sambal apa namanya, sambal mentah atau sambal mateng. Nah, kalau ini adalah contohnya sambal kecap dikasih cabai rawit, udah enak banget dan masaknya juga sebentar. Ini tadi tanpa jeda kurang lebihnya cuma 5 menit ya. Nah, kemudian kita tiriskan. Oke, kita tiriskan dan lalu matang deh, dimatikan. Selamat mencoba. Ini adalah dadar kornet ala dapur Manda. Selamat sahur ya. Sekian dari Manda, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!